Ibu bapa yang gagal. Dalam dunia hari ini kita sangat takut kegagalan. Dan gagal itu kita sandarkan kepada bagaimana manusia menilai kejayaan. Siapa dia ibu bapa yang berjaya? Oh, yang anak dia semua boleh masuk universiti. Kemudian agaknya berjaya dalam hidup mereka. Pada saya, definisi ibu bapa gagal ini mungkin untuk perbincangan kita, gagal mendidik anak supaya mempunyai akhlak yang baik. Dalam setiap apa yang kita buat, kita kena ada satu keazaman untuk berjaya dan berdoa supaya kita mendapat kejayaan. Tapi dalam masa yang sama, kita mesti menyediakan diri kita sekiranya apa yang kita harapkan itu tak menjadi atau gagal. Gagal ni kadang-kadang orang tak nampak kita gagal tau. Kita sendiri yang rasa gagal kan sebab kita punya expectation terlalu tinggi. Bagaimana kita nak melihat bila anak-anak kita tidak menjadi tadi? Kita memang perlu tidak berputus asa dengan anak-anak kita. Sedangkan Allah SWT itu tidak pernah berputus asa dengan kita. Akan kita nak putus asa dengan anak kita? Kita tak ada tau istilah engkau bukan lagi anak aku. Cakaplah macam mana pun dekat mulut ni. Tapi itu memang tetap anak kita. Jadi daripada kita nak disorder seolah-olah dia tak ada dah masalah bagi kita, kita ambil dia, kita rangkul dia balik dan kita kena ambil sebahagian tanggungjawab bahawa anak ini mungkin tersilap pilihan, mungkin kerana kita sendiri pun ada kesilapan, tapi kita baiki bersama. Itu yang anak-anak kita nak. Dan sekiranya ibu bapa tidak terlalu mudah untuk melepaskan anak bila anak tu buat kesilapan, yang itu juga adalah antara, ya, saya rasa kalau kita lihat ketagihan orang-orang yang nak pulang ke pangkal jalan ni, yang paling sukar adalah apabila ibu dan ayah sendiri tidak menerima.